Pancasila masih relevan sampai saat ini. Senator Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan secara virtual bersama dengan 250 mahasiswa dan pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangkaraya, Jumat 2 Maret 2022. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalteng ini secara ringkas memaparkan arti penting 4 pilar kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesempatan tersebut, Teras Narang menyebutkan tantangan kebangsaan Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Menurut Teras, tantangan kebangsaan merujuk pada pandangan dan ketetapan MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Adapun tantangan ini antara lain secara internal berupa masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman keliru terkait agama serta pandangan yang sempit. Tantangan internal kedua terkait pengabaian akan kepentingan daerah, juga timbulnya fanatisme kedaerahan. Ketiga, Sara, dan kurang berkembangnya penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Gubernur Kalteng periode 2005 hingga 2015 ini. Tantangan kebangsaan secara eksternal disebutkan antara lain, globalisasi yang mempengaruhi kehidupan kebangsaan, terlebih dengan adanya revolusi industri 4.0, dan munculnya disrupsi di tengah pandemi. Selain itu, tantangan eksternal berikutnya adalah kapitalisme yang makin menghadirkan tekanan terhadap Indonesia. Teras Narang menambahkan, berbagai tantangan ini harus dihadapi dengan memahami landasan ideologi berbangsa dan bernegara, yakni teguh memegang 4 pilar sebagai pemersatu kebangsaan, salah satunya Pancasila. Dari Palangkaraya, Dedi Abdul Rahim, Tabunga TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.